datang di Indonesia Giveaway. Selamat juga Hari Ayah Nasional. Baim, kamu nggak ada yang mau diucapin sama aku. Tuh, aku disuruh nanya tuh. Kamu nggak ada yang mau diucapin sama aku. Oh iya ya, hari ini hari ayah. Oke, buat sayang. Dia grogi nih. Kenapa nggak dari awal ya? Jadi kan aku siapin speech khusus buat kamu. Coba. Ya. Jangan grogi gitu dong. Nggak sih, aku sih nggak perlu panjang-panjang. Yang pasti aku bersyukur karena kamu udah menjadi ayah yang terbaik buat Kiano. Gitu. Buat Kiano, amin. Iya, kan ayah bukan suami. Oh iya benar ya. Emang nggak ada hari suami nasional? Ada nggak sih hari suami nasional? Nggak ada. Sama aja kali ayah sama suami. Sama lah. Iya, tapi hari ayah. Hari ibu emang ada hari istri. Ngaco ya. Tapi kan maksudnya ini juga, iya, juga, tapi maksudnya ini tuh lebih dikhususkan hari ayah tuh ke ayah, antara ayah dan anak. Hari ibu tuh postingannya tuh kadang-kadang istrinya itu. Oh gitu ya, emang aku baru 2 tahun nikah jadi aku gak terlalu jadi aku gak terlalu memahami gitu-gitu sayangnya. Nanti aku posting ya, udah terlambat ya sekarang lead post. Dasar paya. Oke, sekarang nih kamu kan udah jadi ayah nih sayang. Yang kamu rasain apa sih selama ini dari kamu single terus nikah, sekarang punya anak, menjadi seorang ayah? Beban. Oh iya. Hah? Enggak boleh enggak gitu. Oh, iya. Beban. Enggak lah. Senang lah saya, tanggung jawabnya ada, kerjaan juga istilahnya sekarang buat istri sama anak. Apalagi sekarang tabungan kita udah sama-sama ya. Kalau aku sih, buat aku tabungan di dunia tuh gak penting sayang. Yang penting tabungan akhirat. Saya, kalau aku pribadi aku cuma butuh kamu. Kok aku udah punya sendiri, maksudnya butuh kamu membimbing aku supaya bisa menjadi penghuni surga bersama. Gitu, gak penting tabungan di Amin. Tepuk tangan dulu deh. Oke. Bisa ya. Tetap ya imbauannya 3M ya, pakai masker, menjaga jarak juga, dan juga mencuci tangan bosku ya. Selalu ya, jangan lupa. Terus juga penipuan juga masih banyak di Facebook, juga di Instagram. Jangan ketipu ya, karena kita nggak pernah mau menerima uang, maksudnya meminta uang sepeser pun. Jadi sesuai dengan hadiah 1 juta, 1 juta, 5 juta, 5 juta, 100 juta, 100 juta. Oke, langsung aja deh. Kita di sini ada game challenge Twitter dan ini pertanyaannya Bos Hugh, silakan dilihat. Ring. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah doa terbaik yang paling cocok di hari ayah ini buat ayah itu apa? Kalau aku semoga papa sehat. Ih, papa lagi nonton nih, Mas. Iya, selalu nonton. Semoga papa sehat, papa bahagia. Papa selalu mendoakan Maim, Hamzah, Kiki, Fitri, sama Daud. Terus abis itu juga, yang penting sih sekarang papa sehat ya. Bahagia terus ngeliat Maim di TV. Amin. Oke deh, setelah ini ada namanya perang telepon. Dan juga perang WhatsApp. Apa itu? Oke, perang WhatsApp-nya nih, teksnya Indonesia Giveaway episode 51. Jadi ini kalian langsung WhatsApp aja ya, aku kasih nomornya di 0831 9744 3593. Nah, ini ada di sini di WhatsApp ya, tolong mohon banget jangan ditelepon karena kita akan langsung blok. Ya, betul sekali bosku. Dan setelah ini ada yang namanya Tok Tok Wow Jeng Jeng. Ada juga pertanyaan setelah itu, jadi harus ditonton. Yang ini nih kita belakangannya seru-seru semua Bos Yu. Dan 5 pemenang nanti untuk Tok Tok Wow Jeng Jeng itu pertanyaan ada Rp250.000. Yeay. Langsung aja yuk kita nonton Tok Tok Wow Jeng Jeng. Selamat datang di Tok Tok Wow Jeng Jeng. Bos Q, sekarang lebih seru lagi nih kayaknya nih. Tapi tentunya kita lihat kanan kiri dulu apakah ada orang, tidak ada ternyata. Oke, langsung aja nomor aja lah. 4. Oke, jadi rumah keempat kita akan ketok ya. Let's go.
Sepakat. Paket tuh, Kang Manggis, bener. Atas nama siapa bang? Wah, Yuriati. Ini bukan lagi. Tapi nomornya bener, 47. Oh. RT 5 RW 6. Belum dibayar. Belum bayar berapa? Belum. 230. Tapi kayaknya saya nggak mesen-mesen blender ya bang. Tapi suruh nganter. Di rumah juga ada dua blender. Cuma suruh nganter aja. Kamu nggak apa? Kamu nggak mesen orang blender di rumah ada di warung ada. Ayo agak cepet mbak. Mau ini makan belum makan nih? Iya bang tenggelam. Coba telepon ibunya. Ini lagi telepon bapak. Bapak sih nanti juga mau kesini. Duduk dulu bang. Bapaknya kerja di mana mbak? Juga bang. Juga. Oh, bagi siapa semua ya mbak? Satu aja kadang bapak nggak dapet. Hah? Seharian nggak dapet. Seharian nggak dapet orderan? Makanya mama dagang sayur. Tapi dulu mah, waktu sebelum corona mah itu. Lumayan ya? Suka ngasih mama. Setiap hari cepet lah dapet. Pak, siapa yang mesin ini? Tidak tahu. Mama ada duit gak? Wahyudi. Wahyudi? Iya. RT berapa? RT-nya katanya tadi RT 6 RW 6 ini. Wah, masya Allah. Salah ini RT 5 RW 6. RT 6 mana Pak? RT 6. Sana kali ya? Enggak, sini sama sama sini sono 5. Sama sama sini RT 5 RW 5 RW 6. RT 6. Maaf ya, Mbak, Pak ganggu aduh. Lah itu. Oke. Ini rumahnya ini. Pak RT. Oke. Okay. Pak RT. Oke. Bapaknya bisa buka, Pak, ya. Makat, Om. Aduh. Atas nama Wahyudi. Wahyudi? Iya. Paket apa? Blender. Coba lihat alamatnya. Manual tadi, cuma suruh manual. Nomor 19A. Iya, tapi di sini nggak ada Wahyudi. Ini apa? Nomornya benar, RTRW-nya. Iya, makanya alamatnya yang benar gimana? Gang Manggis. Gang Manggis, RT, RW, RT. Tapi iya. Ini ini? Maksudnya lewat apa? Manual. Orang nyetop suruh nganterin gitu di dari toko. Tok Wahyudi suruh nganter ke sini. Bentar panggil Yudi. Itu dari Jombang bukan? Hah? Dari Jombang. Apanya? Wahyudi itu dia tinggal di mana? Tadi di toko yang arah ke mana? Rempoa itu loh mas. Itu nama orang toko pasar itu siapa? Toko pasar saya. Wah ini, buat ngirim paket ke? Iya saya kata ini dari Wahyudi. Atas nama? Wahyudi. Wahyudi. Tapi alamat rumahnya apa? Gang Manggis, RT 19A. Tunggu, coba telepon. Tunggu, coba telepon. Blender. 19A ini, tapi kan gak masuk blender.
Nggak tahu, belum dibayar juga. Yudi adiknya ibu, belum dibayar. Mas Yudi namanya siapa? Mas Yudi nama kakaknya? Cuma Yudi. Coba telepon orang itu namanya siapa? Hah? Cuman manual, manual nggak pakai aplikasi, nggak pakai aplikasi, cuman dari toko aja tadi. Sama ibunya toko suruh ke sini. Iya, yang ngirim biasanya kan udah. Kalau ngirimnya di anu kayak blender udah. Dari toko berarti mah langsung? Iya, baru. Dari toko apa baru kok? Baru. Jadi mungkin dia beli frekuensinya terus sudah dikirim ke alamat gitu? Iya. Jadi angkat tuh mas. Tukernya. Gimana? Harus dari pengirimnya dulu biar tahu maksudnya biar jelas. Kan udah jelas nomornya. Enggak, kita di sini juga pengirim juga belum tahu maksudnya siapa gitu. Belum. Gede banget.